Halo Sobat Properti, ketemu lagi kita di channel Husin in Real Estate. Kali ini kita mau mengunjungi produk terbaru dari Sinar Maslen Kota Wisata, yaitu Miami. Lokasi Miami ini sangat bagus karena terletak di pusat komersial dan pendidikan Kota Wisata Cibubur. Nah teman-teman, inilah rumah contoh Miami Kota Wisata. Rumah contoh yang akan kita lihat kali ini adalah yang tipe lebar 15 dengan luas tanah 300 meter persegi dan luas bangunan 297 meter persegi yang memiliki 4 plus 1 kamar tidur dan 4 plus 1 kamar mandi. Tampak mukanya terlihat sangat mewah dengan sentuhan arsitektur bergaya tropis modern. Rumah ini memiliki garasi yang muat 2 mobil dan carport yang muat 2 mobil juga, sehingga totalnya bisa muat 4 mobil. Udah gak sabar lagi, ayo kita masuk ke dalam. Saat masuk kita disambut dengan ruang tamu yang sangat besar, sangat mewah, sangat mengesankan. Tidak jauh dari ruang tamu terdapat WC tamu. Ini benar-benar desain yang sangat fungsional. Semakin masuk ke dalam, kita akan temui ruangan keluarga yang dilengkapi dengan void yang tinggi, sehingga kesannya ruangan ini sangat megah ya. Di sebelah kiri ruang keluarga terdapat tangga untuk menuju ke lantai 2. Jika kita lihat, desain interior ruangan ini menggunakan open concept design yang lagi ngetrend nih. Pada halaman belakang rumah ini dibangun kolam renang, sehingga kesan mewahnya makin terlihat. Nah Sobat Properti, jikalau kita lihat ukuran dapur bersihnya ini gede loh. Ada breakfast barnya lagi. Oke, saat ini kita mau melihat kamar di lantai 1 yang difungsikan sebagai music room. Kamar ini posisinya sangat bagus karena berada di depan kolam renang dan juga ada kamar mandi di dalam ruangan ini. Ukuran dari kamar ini cukup besar dan pencahayaannya sangat bagus. Oke, sekarang kita mau melihat ke ruangan dapur kotor dan ruangan servis lainnya. Nah Sobat Properti, jikalau kita lihat ruangan dapur ini ukurannya cukup besar. Ukuran dapur sebesar ini saya rasa sanggup menghandle pesta tahunan Sobat Properti semua yang tinggal di rumah ini. Inilah ruang jemur, ukurannya lumayan. Di atas terdapat kamar tidur asisten rumah tangga, ruang cuci, dan WC asisten rumah tangga. Ukurannya sangat manusiawi. Oke, kita mau lihat lagi di bawah. Di service area ini ada akses juga ke garasi. Tangga ini adalah akses menuju ke lantai 2. Ukurannya sangat lebar dan di lantai 2 terdapat satu kamar utama, dua kamar anak, satu kamar mandi anak, dan satu kamar mandi di kamar utama. Pertama kali kita naik ke lantai 2, kita disambut dengan ruang keluarga yang ukurannya pas banget ini. Inilah kamar anak pertama yang kita lihat.
ukurannya luas. Kalau kita lihat, kamar ini muat ranjang yang ukuran queen, lemari pakaian dua pintu, serta juga ada meja belajarnya. Jika kita kembali lagi ke ruang keluarga, bisa kita lihat jendelanya banyak sekali, sehingga rumah ini sangat terang. Inilah kamar anak yang kedua. Ukurannya sama dengan kamar anak yang pertama. Fiturnya pun sama, muat ranjang queen dan meja belajar serta lemari pakaian. Nah, sobat properti sudah nggak sabar lagi pasti mau lihat kamar utamanya. Tapi kita mau lihat dulu kamar mandi untuk anak di lantai 2 ini. Ukurannya cukup besar, fiturnya pun sudah sangat lengkap. Nah, sobat properti, inilah kamar utamanya. Ukurannya benar-benar luas. Cocok banget untuk sobat properti semua yang memiliki gelar sultan nih. Jadi kalau kita lihat, kamar ini muat ranjang yang ukuran king size, meja tulis, meja TV, meja rias, dan juga punya walk-in closet. Oh ya, rumah ini ditawarkan dengan harga mulai dari 5 miliar rupiah. Nah, di samping walk-in closet itu terdapat multifunction room, teman-teman semua. Ruangan ini bisa dipakai untuk berjemur atau yoga kali ya. Nah, sobat properti, inilah kamar mandi di kamar utama. Ukurannya besar loh. Dan jika lo langit sedang cerah di malam hari, bisa berendam sambil melihat bintang loh. Ini benar-benar kemewahan yang tidak ternilai. Untuk sobat properti yang berminat akan rumah ini, bisa menghubungi Husin di link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Oke, sampai di sini dulu review properti kali ini. Sampai jumpa lagi di video review properti edisi selanjutnya. Terima kasih.